Assalamualaikum, halo girls, masih bersama aku Jerry David. Yuk kita one brand tutorial by Pink Flash. Oke, untuk produk pertama yang aku pakai dari Pink Flash yaitu foundationnya yang Lasting Matte Foundation. Di sini aku pakai yang nomor 6 yaitu yang 10. Kalian lihat ya, tadi teksturnya itu sangat-sangat cair. Jadi di sini aku mengaplikasikannya dengan menggunakan kuas foundation. Jadi aku meratakannya dengan kuas foundation ya, walaupun terlihat seperti pakai masker ya, girls. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini di kulit aku sih agak masih keputihan, tapi coba kita lihat masih bisa disiasati enggak. Oke, darling, lanjut kita set foundation tadi dengan menggunakan Pink Flash Lasting Matte Loose Powder. Dan di sini aku pakai yang warna putih. Jadi semoga, kenapa dia bisa aku ambil yang putih, karena aku berharap dia bisa mengikuti warna foundation atau set tone kulit aku. Aku tap-tap perbagian seperti biasa di sini dengan menggunakan spon bawaannya ya, girls. Lumayan empuk sih. Lanjut ke shading. Nah, ini pershadingan nih, girls. Aku mau lihat seberapa pigmentednya dia sebagai bronzer atau shading. Kelihatannya sih oke. Ya, baguslah. Ini kita aplikasikan ke wajah sehingga bentuknya menjadi ya almost perfect. Kalian lihat sendiri ya, soalnya aku chubby. Udah alis nih, girls. Nah, kita pakai Pink Flash Waterproof Easy Eyebrow Pencil. Di sini aku menggunakan yang dark gray brown. Lala, endul. Untuk harga yang sangat murah, ini pensialis oke sih. Aku suka, mudah digunakan. Ini dia, kita udah sampai ke blush on. Blush onnya di sini aku pakai tipis-tipis di permukaan tulang pipi aku. Aku pakai yang 03. Tapi enggak cuman blush on ya, girls. Di sini aku sekalian gunakan blush ini ke eyeshadow aku supaya apa? Warnanya senada aja. Lanjut ke eyeliner. Di sini ada Pink Flash Waterproof Easy Eyeliner. Aku pakai yang 01. Coba kita lihat bagaimana cara membuat eyeliner ala Jerry David. Warnanya oke sih. Warnanya pigmentednya bagus.
Tara, aku udah pakai bulu mata palsu, girls. Ini saatnya pakai lipstick. Di sini aku pakai lip creamnya Pink Flash, Lasting Matte Lip Cream. Aku pakai yang 01. Coba kita lihat formulanya. Bagaimana dengan si lip cream Pink Flash ini? Untuk warna nggak salah sih, masih pigmented-nya bagus dan aplikatornya juga enak. Aku mau lihat teksturnya. Kalian juga bisa merhatiin ya girls, cara aku membingkai bibir dengan menggunakan lipstick langsung tanpa menggunakan lip liner. Pink Flash untuk formula lip creamnya menurut aku enak, endul, nggak berat di bibir. Oke, kalau mau dibeli, oke. Oke, girls, mau lihat bagaimana keseluruhan look aku setelah rapi? Kita saksikan. Ulala, ini dia, girls, hasil look aku dengan one brand tutorial by Pink Flash. Dengan hanya menggunakan 7 produk dari Pink Flash, inilah look simple aku yang mungkin terkesan seksi dengan lip cream berwarna merah. Gimana girls, apakah kalian tertarik dengan produk Pink Flash? Segera dicoba! Sampai di sini dulu ya, girls. Nantikan video-video one brand tutorial aku selanjutnya. Bye bye.